Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu, para saudara-saudara sekalian. Pada pagi yang cukup cerah ini kita dapat berjumpa pada kajian rutin kita, yaitu kajian fatwa-fatwa tarjih. Yang insya Allah fatwa-fatwa itu bisa kita jadikan pedoman dalam kita melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah umum. Ibadah mahdhah yakni ibadah khusus yang aturan-aturannya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Begitu juga puasa, zakat, haji dan sebagainya. Nah, kita juga mengkaji ibadah yang bersifat umum yang dulu sudah kita bahas juga beberapa hal diantaranya, yaitu seperti yang sudah kita lakukan tentang kesenian, tentang budaya, tentang kebencanaan, itu termasuk adalah bagian dari ibadah yang sifatnya umum. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mungkin satu hal yang ringan ya, dalam tanda petik, yaitu sholat sunat hajat. Yang ini belum banyak dibahas di Muhammadiyah khususnya, tapi banyak dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Jadi setelah kita telusuri dalam fatwa-fatwa tarjih, ternyata tentang salat hajat ini sudah difatwakan, bahkan sudah masuk di dalam buku Tanya Jawab Agama, jilidnya jilid 5. Di sana ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan salat hajat. Yang pertama, sebuah pertanyaan yang berbunyi, untuk apa salat hajat itu dilakukan? Ini saya kira penting kita mengetahui. Jadi mengenai salat hajat, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis dari Abi Darda, ya, hadis dari Abu Darda, seorang sahabat yang menceritakan bagaimana Nabi menjelaskan tentang sholat hajat tersebut. Jadi sholat hajat itu adalah sholat sunnah yang dilakukan apabila kita memiliki hajat, ya. Memiliki hajat tertentu, kebutuhan tertentu, itu hajat terhadap Allah maupun hajat kepada sesama manusia. Nah, Abi Darda menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dinyatakan sanadnya sahih. An Abi Darda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddoa fa asbaghal wudu'a summa sholla rak'ataini yutimmuhuma a'tahullahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan. Jadi dari Abu Darda mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan wudu,
fa'asbaghal wudu, dan dia menyempurnakan wudunya. Artinya membasuhnya dengan pembasuhan yang sempurna, tidak ada, tidak ada yang kelewatan ketika membasuh, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, tidak ada yang kelewatan airnya. Itu namanya asbagha al-wudu. Mengusap kepala juga begitu, dan seterusnya ya. Nah, man tawaddo'a fa asbagha al-wudu, barang siapa yang berwudu dan dengan sempurna summa shalla rak'atain, kemudian salat dua rakaat ya, yutimmuhuma, dan pun dengan sempurna juga. Tentunya yang dimaksud sempurna ini dengan tumakninah ya. Sempurna dengan tumakninah. A'tahullahu ma sa'ala, maka Allah akan memberikan apa yang dimintanya, apa yang dimohonkannya, mu'ajjalan, cepat, au mu'akhiran, atau lambat. Jadi kadang-kadang Allah memberikan apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan itu ada kalanya cepat, tapi ada kalanya lambat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, mangkanat lahu hajatun, barang siapa yang memiliki hajat atau memiliki keperluan, ilallah, kepada Allah, au ila ahadin, atau kepada seseorang, min bani adama, dari bani Adam, jadi yang memiliki keperluan kepada sesama manusia. Jadi kalau kita punya hajat kepada Allah atau kepada seseorang, kepada siapa saja, ya. Fal yatawaddo, maka berwuduklah. Fal yuhsini alwudu, fal yuhsin alwudu, dan perbaikilah wuduknya. Jadi wuduknya dengan wuduk yang sempurna tadi, kalau dalam bahasa hadis yang Abu Darda tadi, fa asbagha, apa namanya, menyempurnakan wudunya. Jadi kalau di sini mengihsankan, memperbaiki wudunya. Jadi wudunya dilaksanakan benar dengan sebaik-baiknya. Li yusolli rak'atain, kemudian salat dua rakaat. Summal liyusni ala Allah azza wa jalla, kemudian dia memuji Allah azza wa jalla. Wa liyusalli ala nabi, kemudian membaca salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca salawat kepada nabi, hamdalah dan salawat. Jadi setelah salat kita berdoa diawali dengan hamdalah dan sholawat. Jadi barang siapa yang punya hajat, maka berwuduklah dengan wuduk yang sempurna, kemudian sholat dua rakaat. Setelah itu membaca doa dengan berdoa memohon kepada Allah apa yang kita perlukan, apa yang kita perlukan. Nah, jadi ini namanya sholat hajat. Memang Nabi tidak menyebutkan sholat hajat. Jadi Nabi tidak menyebut nama sholat itu sebagai sholat hajat. Tapi apa namanya, karena di dalam
keterangan hadis itu menunjukkan adanya hajat atau keperluan tertentu, ya, maka kemudian para ahli fikih menamakan sholat ini dengan sholat hajat. Ini yang pertama ya, pengertian sholat hajat atau maksud daripada sholat hajat tersebut. Kemudian yang berikutnya, kapan sholat hajat itu dilaksanakan? Waktunya kapan? Majelis tarjih berpandangan, tentunya berdasarkan apa namanya hadis-hadis Nabi, ya, bahwa sholat hajat tidak ada ketentuan waktu secara khusus. Artinya bisa dilaksanakan kapan saja selama waktu yang dilaksanakan bukan waktu-waktu yang terlarang. Jadi ada waktu-waktu yang terlarang untuk dilaksanakan sholat. Kemudian jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Seusai sholat kemudian berdoa dan berzikir. Jadi diawali dengan membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat Nabi, kemudian ada doa, ada zikir khusus ya, sebelum mungkin menyampaikan permohonan kepada Allah, ada doa khusus yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bunyinya, La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik. Wa azaima maghfiratik. Wal ghanimata min kulli birrin. Wassalamata min kulli isim. La tada'li zamban. Kalau bisa, kalau bareng-bareng ya bisa juga. La tada'na. La tada' lana zamban. Rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Mungkin ini doa ini nanti bisa kita sosialisasikan lewat medsos ya. Lewat grup-grup WA kita. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik, wa azaima maghfiratik, wal ghanimata min kulli bir, wassalamata min kulli ism, la tada' li zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan hiya laka ridho, illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini inti daripada hajatnya ada di doa setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian terkait waktu, tadi waktunya bebas, bisa pagi, sore, siang, ya, pagi, siang, sore, malam. Yang penting tidak berada pada waktu-waktu yang terlarang. Nah, waktu-waktu yang terlarang itu kapan? Waktu-waktu yang terlarang ini, yang pertama, yaitu sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Ini terlarang bagi sholat rawatib. Jadi tidak ada rawatib ba'da subuh. Tapi kalau sholat yang lain bagaimana? Setelah sholat subuh, kemudian ada jenazah, kita sholat jenazah boleh nggak? Setelah sholat subuh, ada jenazah, maka kita boleh melaksanakan sholat jenazah meskipun di waktu antara selesai sholat subuh sampai sebelum terbit matahari. Yang tidak boleh adalah sholat rawatib. Nah, yang kedua, ketika matahari terbit, pas matahari terbit.
pas matahari terbit itu, berarti kita lihat matahari berada di bawah, apa pas ufuk itu muncul, nah itu tidak boleh dilaksanakan sholat. Ini sholat apa saja. Jadi sebelum terbit boleh, tadi untuk sholat jenazah misalnya boleh. Kemudian kalau sudah terbit, ya sudah naik sedikit, namanya isyraq. Ya. Jadi kalau piringan bawah, batas bawah itu sudah di atas ufuk, naik ke atas ufuk, itu namanya sudah isyraq. Kalau sudah isyraq, kita malah boleh sholat sunat isyraq, itu sebagai awal duha. Kemudian ketika matahari pas di atas kepala, pas di tengah-tengah, itu juga tidak dibolehkan sholat untuk sholat apa saja, kecuali sampai tergelincir, maka itu masuk waktu zuhur. Di dalamnya bisa tahiyatul masjid ketika belum adzan zuhur, atau sudah adzan zuhur, tapi ada waktu tahiyatul masjid dulu, kemudian rawatib, waktunya cukup misalnya gitu ya. Tapi pas di tengah kita tidak boleh sholat. Kemudian sesudah sholat asar sampai tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari, ini khusus untuk sholat rawatib. Artinya tidak ada sholat rawatib ba'da asar sampai terbenamnya matahari. Kalau sholat yang lain, misalnya setelah sholat asar ada juga jenazah misalnya, maka kita boleh sholat jenazah. Ketika matahari terbenam, pas matahari terbenam, itu juga kita tidak dibolehkan sholat di situ apa saja. Jadi begitu matahari sudah terbenam, maka masuk waktu maghrib. Dalil-dalilnya diantaranya dari Bukhari Muslim, la sholata ba'da sholatil asri hatta taghrubas syams, wala sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu'as syams. Ini dalil tentang ba'da subuh dan ba'da asar, khusus sholat rawatib. Kemudian juga hadis Nabi dari Bukhari, Al-Jama'ah illal Bukhari. Jadi seluruh sembilan imam kecuali Bukhari. dari Uqbah mengatakan salasu sa'atin nahana Rasulullah. Tiga waktu di mana Rasulullah melarang kita salat. Yaitu nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syams baziqatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahirati wa hina tan tatadayyafu lil ghurubi hatta taghrubu. Jadi ini tiga waktu yang kita dilarang melaksanakan sholat, yaitu yang pertama Rasulullah melarang kami sholat dan juga mengubur jenazah, yaitu yang pertama adalah ketika matahari terbit dengan jelas penuh sampai sedikit naik. Jadi pas terbit itu tidak boleh, termasuk memakamkan atau menguburkan mayat. Kemudian ketika matahari tegak lurus di atas kepala, pas di tengah. Kemudian ketika matahari condong akan tenggelam, jadi matahari menjelang tenggelam sampai tenggelam. Kalau begitu sudah tenggelam, maka itu sudah masuk waktu maghrib, kita boleh melaksanakan sholat. Baik sholat maghrib itu sendiri maupun sholat sunnah yang mengitarinya.
Larangan tersebut ya, jadi larangan itu tidak berlaku bagi orang yang selesai melakukan tawaf juga ya. Orang yang melakukan tawaf itu kan setelah tawaf ada sholat dua rakaat waro'a makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim. Maka itu termasuk sesuatu yang dibolehkan. Jadi larangan-larangan itu tidak berlaku ketika orang melakukan tawaf, setelah tawaf kemudian sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Jadi itu apa namanya, ada pengecualian. Itu tentang waktu-waktu. Jadi terkait waktu-waktu yang terlarang dan kaitannya dengan pelaksanaan sholat hajat tadi. Jadi sholat hajat intinya kita berwudu dengan sempurna, kemudian melaksanakan sholat dua rakaat, kemudian membaca doa dan zikir, diawali dengan hamdalah dan sholawat Nabi, kemudian zikirnya tadi sudah saya bacakan, yaitu La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ism, la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Habis itu kita mohon kepada Allah apa yang kita minta dengan bahasa kita sendiri juga dibolehkan. Itu tentang sholat hajat. Jadi majelis tarjih berpandangan ya seperti bagaimana para ulama fikih, ya sholat hajat seperti itu ya. Artinya memang nama sholat hajat itu tidak diberikan oleh Nabi, tetapi itu hanya sholat sunnah, kemudian ada permintaan kepada Allah tentang ya keperluan yang kita sampaikan kepada Allah, permohonan yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala, ada doanya khusus ya, atau zikirnya khusus di samping membaca hamdalah dan sholawat. Itu saya kira tentang sholat hajat, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tentang sholat tasbih. Ini sholat tasbih sesuatu yang juga jarang kita pelajari. Sholat tasbih itu seperti apa? Jadi sholat tasbih itu diterangkan di dalam hadis yang sangat panjang. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah memasukkan hadis ini sebagai hadis sahih, begitu juga Tabrani. Saya ringkas saja, ini hadisnya panjang sekali. Jadi sholat tasbih itu sholat yang dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat. Setiap rakaat seperti sholat yang lain, yaitu membaca Al-Fatihah dan surat. Membaca Al-Fatihah, surat atau ayat. Monggo. Jadi itu setiap rakaatnya membaca itu, tetapi ada tambahannya. Ada tambahnya. Fa idza faraghta minal qiraah. Jadi setelah kita membaca Fatihah dan surat, sebelum rukuk kita membaca tasbih. Bunyinya gimana tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pun hafal sedoyo insyaallah ya. Pak Arsono pun hafal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sesuatu yang sering kita baca dan sering kita dengar.
Nah, tapi bagaimana membacanya? Jadi setelah kita baca Al-Fatihah dan surat, kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Jadi sholatnya ini agak panjang memang. Jadi sebelum rukuk, ya setelah membaca surat, sebelum rukuk kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 15 kali. Kemudian ketika rukuk kita membaca doa rukuk biasa, kemudian diikuti dengan membaca tasbih lagi 10 kali. Kemudian bangun dari rukuk, ya, bangun dari rukuk atau i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, juga baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian turun sujud. Setelah sujud kita baca Subhanallah, doa sujud biasa itu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma fili atau Subhanarabbiyal a'la, ya. Setelah itu baca lagi tasbih yang tadi Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar 10 kali. Duduk juga begitu, duduk di antara dua sujud kita baca apa namanya doa duduk di antara dua sujud Robbi firli atau Allahumma firli warhamni wajurni dan seterusnya, kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juga 10 kali. Sujud lagi juga begitu 10 kali. Nanti sebelum berdiri namanya duduk istirahat. Jadi setelah sujud itu kan sebelum berdiri ada duduk sebentar. Cuma ini agak lama karena kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Jadi dalam satu rakaat yang 10 ada 6 kali ditambah 15 satu kali berarti 75. Setiap rakaat begitu. 75 kali 4 berarti 300 kali. Nah, yang terakhir tentu kemudian diakhiri dengan duduk tasyahud. Tahiyatnya hanya satu kali di akhir di rakaat yang keempat. Jadi sholatnya 4 rakaat tidak ada tahiyat awal. Adanya langsung tahiyat akhir. Nah, jadi setiap rakaat kita membaca tasbihnya 75 kali. 15 sebelum rukuk, 10 pas rukuk, 10 bangun dari rukuk, 10 pas sujud, 10 duduk di antara dua sujud, 10 pas sujud lagi, 10 setelah sujud, sebelum berdiri atau sebelum membaca tahiyat akhir kalau di rakaat terakhir. Nah, itu namanya sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu harus kita lakukan berapa kali? Jadi, sholat tasbih ini dilakukan kalau mampu, kalau bisa, setiap hari. Setiap hari satu kali sholat tasbih. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Waktunya juga tidak ditentukan. Kemudian kalau tidak mampu setiap hari, dilaksanakan setiap hari Jumat. Artinya seminggu sekali. Jadi dalam hadis itu dikatakan, taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin inistata'ta antusalliha fi kulli yaumin marratan. Jadi kalau kalian mampu laksanakan setiap hari satu kali. Fa illam taf'al, kalau kalian tidak mampu setiap hari satu kali, kerjakan fi kulli jum'atin marratan, setiap Jumat atau setiap seminggu sekali. Nah, kemudian fa illam taf'al, kalau kalian tidak bisa melaksanakan setiap minggu, setiap Jumat,
setiap seminggu sekali, maka fi kulli syahrin, setiap bulan sekali. Memang ini sholatnya kan lama itu ya. Fa illam taf'al fa fi kulli sanah. Jadi kalau enggak bisa setiap bulan, ya setiap tahun. Setiap tahun satu kali. Diakhiri fa illam taf'al fa fi umrika marrotan. Jadi kalau tidak setiap tahun juga enggak mampu, enggak bisa, kita laksanakan fa fi umrika marrotan. Laksanakan dalam seumur hidupmu satu kali. Itu sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu tentu sholat dalam rangka kita memuji Allah, dalam kita memahasucikan Allah. Nah, kalau kita memahasucikan, memuji Allah, maka otomatis kita akan juga, Allah akan mensucikan kita dan akan memuji kita. Karena apa yang kita berikan kepada Allah itu Allah kembalikan kepada kita. Seperti kita bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi ini sholat tasbih ini difatwakan oleh Majelis Tarjih dalam menjawab sebuah pertanyaan dari seorang warga Muhammadiyah. Memang ada beberapa kontroversi tentang hadis sholat tasbih ini. Ada yang melemahkannya. Ada yang melemahkannya. Sehingga teman-teman kita dari Dewan Hizbah Persatuan Islam atau Persis. Bukan Persis Persatuan Sepak Bola Surakarta ya. Tapi Persis itu Persatuan Islam. Sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1923 oleh Hasan, yang itu juga merupakan sahabat ya, organisasi sahabat dengan Muhammadiyah karena begitu seriusnya meneliti dalil-dalil di dalam beribadah. Jadi kalau beribadah harus betul-betul memiliki dalil yang kuat. Nah, karena menurut penelitian bapak-bapak kita di Persis itu, Dewan Hizbah Persis, sholat tasbih itu dalil-dalilnya lemah, mereka mengatakan sholat tasbih tidak ditekankan untuk dilaksanakan. Tetapi Majelis Tarjih di sini melihat bahwa hadis dari Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah ini memasukkan hadis ini fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, sehingga ya hadis ini bisa dijadikan hujjah di dalam melaksanakan ibadah, apalagi ibadah salat hajat ini termasuk salat tasbih ini termasuk fadailul amal. Ini bapak-bapak tentang dua hal yang mungkin boleh dikatakan ringan, tetapi ini mungkin bisa menjadi pandangan dan pedoman kita ya untuk memperkuat apa spiritualitas kita. Salat tasbih ini kira-kira adalah untuk memperkokoh spiritualitas kita. Dengan kita memuji Allah, kita bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah dengan niat yang ikhlas, apalagi itu bisa kita laksanakan di waktu-waktu yang hening. Misalnya waktu pagi, setelah sholat duha, misalnya itu kan waktu hening bisa juga. Atau waktu malam, sebelum atau sesudah sholat tahajud, itu kita laksanakan sholat tasbih, itu waktu yang sangat hening, itu insya Allah akan membantu mensucikan jiwa kita, tazkiyatun nafas kita, memperkuat spiritualitas kita, yang insya Allah menjernihkan pikiran juga. Menjernihkan pikiran, menjernihkan hati, dengan jadi hikmah daripada
sholat tasbih itu diantaranya itu. Kalau sholat hajat itu adalah karena kita memiliki hajat tertentu, ya. Memiliki hajat tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin juga kepada seseorang. Ya. Hajat kepada seseorang tentu juga keterkaitannya dengan Allah juga. Jadi misalnya kita apa ya menginginkan sesuatu ya, kepada seseorang, tentu kita mohonnya kepada Allah, menginginkan sesuatu kebaikan. Kebaikan kepada saudara kita, teman kita sampaikan kepada Allah dengan cara laksanakan sholat hajat, yaitu diawali dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna, kemudian sholat dua rekaat dengan tuma'nina. Bacaannya bebas. Bacaannya kalau sholat hajat itu, ya seperti biasa, doa iftitah, setelah takbiratul ihram, doa iftitahnya monggo, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma' wassalz wal barat. Monggo membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawat wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita membaca iftitah yang pendek, yaitu setelah Allahu Akbar kita baca kabira walhamdulillahi katsira. Nah, itu sudah cukup iftitah kita. Atau kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu adalah iftitah yang cukup pendek. Ya, yang itu juga kemarin sudah dituntunkan di dalam pengembangan HPT dalam Munas Tarjih, bahwa ada beberapa doa iftitah. Ada satu lagi doa iftitah yang pendek juga, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarokasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu hampir seperti doa penutup majlis, tapi doa iftitah. Iftitah, kemudian Fatihah, kemudian baca surat. Nah, suratnya apa saja, monggo. Ada yang berpendapat suratnya pakai surat Al-Kafirun, rakaat pertama. Yang kedua, suratnya surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Boleh juga. Surat yang lain juga boleh. Kemudian selesai sholat, kita membaca zikir diawali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Diawali dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kalau sudah hafal juga membaca zikirnya, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik, wa azaima maghfiratik, wal ghanimata min kulli birrin, wassalamata min kulli ismin, la tada' li dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahim. Ya kalau belum hafal ya ditulis, nanti dibaca. Insyaallah nanti saya tulis, saya bagi di grup-grup supaya nanti bisa dibaca, dihafalkan. Kalau sering kita lakukan, insya Allah akan hafal ya. Hafal, nah kemudian setelah itu monggo disebutkan hajat kita apa, kebutuhan kita apa kepada Allah,
dengan berhusnudzon kepada Allah, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Disebutkan oleh Nabi, mu'ajjalan au mu'akhkharan. Ada kalanya Allah memberikan apa yang kita minta itu mu'ajjal, kontan. Tapi ada kalanya mu'akhkhar, ditunda. Ditunda. Tapi ada kalanya diganti dengan yang lebih baik. Diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita meminta kepada Allah karena Allah sangat cinta kepada kita. Allah ingin selalu mendengar kalau kita berdoa, memohon, ya. Dengan mendengar suaranya Pak Jumadi selalu bermohon kepada Allah, maka permohonannya itu tidak diberikan langsung, biar terus berdoa dan berdoa. Tapi kadang-kadang diberikan langsung, kadang-kadang diganti yang lebih baik. Maka kita harus di dalam berdoa di sini diikuti dengan sikap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian, tentang sholat hajat dan sholat tasbih, insyaallah sudah saya sampaikan dalam batas yang dapat saya tangkap dari fatwa tarjih. Nanti bisa di saya terus di fatwatarjih.com, menampaknya belum masuk. Jadi kalau ada yang ada di dalam tanya jawab agama, fatwa tarjih diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, jilidnya jilid 5. Nanti kalau sholat hajat itu di halaman 58, kemudian kalau sholat tasbih itu ada di halaman 66. Itu pokok-pokoknya di sana. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah kita cukupkan. Kalau ada, monggo saya tunggu, karena waktunya masih ada. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Kuswaji. Untuk sholat, apa itu yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi? Ini namanya sholat hajat dan sholat tasbih. Sholat hajat, ya. Saya pernah melakukan, tapi ya dulu, itu sholat tasbih itu kalau di dalam HPT ada enggak itu? Di HPT tidak ada, tetapi ini di fatwa-fatwa tarjih ada. Tapi itu kan dilakukan, saya pernah baca itu seumur hidup sekali aja sudah cukup gitu. Ya, jadi kan dalam hadisnya itu berbunyi, kalau bisa tiap hari sekali, kalau enggak bisa seminggu sekali atau setiap Jumat sekali, kalau enggak bisa sebulan sekali, kalau enggak bisa lagi setahun sekali, kalau enggak bisa juga seumur hidup sekali. Ya, kalau enggak bisa ya enggak melakukan, insya Allah enggak apa-apa juga. Tapi kan ini dalam rangka meningkatkan tazkiyah kita, meningkatkan spiritualitas kita, insya Allah sangat bermanfaat. Itu Pak Gus. Kemudian Pak Toyibi, mohon penjelasan pada sholat tasbih yang terdiri dari 4 rakaat, apakah masing-masing rakaat membaca surat dan Fatihah, ya, membaca Fatihah dan surat tadi sudah saya sampaikan. Jadi di dalam hadis Abu Dawud itu disebutkan setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surah. Nah, surah itu bisa juga ayat, ya. Misalnya kalau suratnya panjang kita membaca beberapa ayat gitu. Yang penting faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi intinya di situ baca Fatihah. Kalau pertama tentu iftitah, kemudian Fatihah, kemudian surah atau ayat, setelah itu membaca tasbih yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Wallahu Akbar 15 kali. Kemudian rukuk, Subhanallah lagi 10 kali. Iktidal 10 kali. Sujud pertama 10 kali. Duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Sebelum berdiri, duduk dulu juga membaca tasbih 10 kali juga. Kalau rakaat terakhir, setelah sujud yang kedua, sebelum membaca doa tahiyat atau tasyahud juga subhanallahnya tadi 10 kali juga. Itu Pak Taibin, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian Pak Soleh Amini, kalau sholat tahajud perintahnya jelas di dalam Quran. Kalau sholat sunnah ini ada penyebutannya di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau sholat tahajud itu dari kata fatahajjat bihi nafilatallak. Wa minal layli fatahajjat. Dan di sebagian malam bertahajudlah. Bertahajudlah itu bangunlah setelah tidur. Jadi sholat tahajud itu berarti sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur di waktu malam. Bisa di tengah malam, mungkin kurang sedikit dari tengah malam, atau mungkin lebih sedikit dari tengah malam. Itu kalau tahajud. Baik, itu yang Pak Soni. Kemudian Budwi, dalam kisahnya Rasulullah pernah melakukan sholat tasbih berapa kali? Saya belum mendapatkan keterangan tentang hal itu. Tetapi Rasulullah mengatakan ini ya. Rasulullah mengatakan seperti ini. Jadi inistata'ta antusalliyaha fi kulli yaumin marrah. Kalau kalian mampu, laksanakan setiap hari satu kali sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu maksimalnya sehari sekali. Turun lagi, gak mampu setiap hari sekali, turun yaitu seminggu sekali. Fi yaumil jum'ah. Fi kulli jum'atin. Setiap Jum'at. Bisa pagi Jum'at, bisa sore Jum'at, bisa malam Jum'at, bisa Jum'at malam. Gitu. Mun fa'illam taf'al, kalau kalian tidak mampu melakukan seminggu sekali, fi kulli syahrin. Fi kulli syahrin marah. Setiap bulan satu kali. Bisa di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan, monggo. Sebulan sekali. Kalau enggak mampu juga, fi kulli sanah. Setiap setahun sekali. Monggo ini di awal tahun, di akhir tahun, di tengah tahun, monggo. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau enggak mampu juga, seumur hidupmu satu kali. Nah, kalau seumur hidup juga enggak mampu, ya sudah, enggak melaksanakan. Enggak melaksanakan, ini termasuk bagian sholat sunnah. Enggak melaksanakan berarti tidak berdosa. Kalau melaksanakan, insya Allah berpahala dan juga memperoleh hikmahnya. Hikmah sholat tasbih, kita memasucikan Allah, insya Allah kita juga disucikan oleh Allah, disucikan hati kita, disucikan pikiran kita, dijernihkan pikiran kita. Jadi kita niatkan juga ya, di samping hajat tadi, kita juga minta kepada Allah ketika selesai sholat tasbih, mudah-mudahan karya-karya kita menjadi karya-karya yang berbobot. Jadi karena pikiran jernih, hati bening, karya-karyanya menjadi berbobot. Nah, itu insya Allah ta'ala seperti itu. Ini barangkali bapak-bapak dan ibu yang dapat saya respon dari yang dari pertanyaan yang sudah masuk. Ada lagi? Atau cukup? Itu pelaksanaannya bebas ya tadi ya? Malam yang tasbih itu. Sholat hajat dan sholat tasbih sama pelaksananya, waktunya bebas. Waktunya bebas, tetapi tidak pada waktu-waktu yang terlarang sholat.
waktu yang terlarang sholat secara mutlak, yaitu pas matahari di tengah-tengah, di atas kepala kita, itu larangan sholat mutlak, secara mutlak. Kemudian juga pas matahari terbit. Pas matahari terbit. Tahunnya dari mana? Kemudian juga setelah pas asar. Matahari. Dan pas matahari terbenam. Gimana, Pak? Setelah asar boleh. Setelah asar nggak boleh, Pak? Setelah asar yang nggak boleh itu adalah sholat sunnah rawatib. Nggak ada rawatib. Nah, asar. Tapi kalau kita mau sholat yang lain, kita setelah sholat asar, kemudian jalan kemana, ketemu masjid. Kita ingin sholat tahiyatul masjid, maka boleh. Sholat tahiyatul masjid. Atau seperti orang-orang yang sedang tawaf. Ya, sedang tawaf, baik tawaf sunnah maupun tawaf umroh, ya, tawaf haji. Ya. Itu kan kapan kita laksanakan tawaf, setelah itu langsung kita sholat dua rakaat. Bahkan itu waktu yang terlarang mutlak pun dibolehkan. Kalau sholat dua rakaat sesudah tawaf. Karena tawaf itu kan waktunya ya sangat relatif. Gitu, Pak Jun. Mengatakan para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita selesaikan untuk kajian hari ini tentang sholat hajat dan sholat tasbih. Mudah-mudahan berdapat kita laksanakan untuk keperluan kita dan untuk hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bisawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu